Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel On Update. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan dan kesabaran. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengatasi HP yang sering bermasalah di penyimpanan. Jika kalian tidak merasa di HP kalian banyak file-file besar atau tidak merasa mendownload aplikasi banyak, tapi HP kalian itu sering penuh memorinya. Oke, bahkan seperti ini. Ketika kita buka WA itu tidak bisa. Dan ketika kita buka kamera juga tidak bisa. Dan ketika kita buka galeri itu juga tidak bisa. Karena penyimpanan memori sudah hampir penuh atau bahkan sudah penuh. Oke, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Jadi sebelum ke tutorialnya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Simak baik-baik videonya, jangan di skip sampai akhir. Oke. Pertama, kita buka file manager. Kemudian kita klik titik tiga kanan atas. Kemudian kita ke pengaturan. Kemudian kita tampilkan file yang tersembunyi, kita centang. Oke, kembali. Nah, kemudian kita pilih perangkat saya atau penyimpanan memori kita. Kita cari di situ, kita masukkan kata kunci MSG. Jadi MSG ini adalah file sampah, jika di HP kalian ada, kalian hapus saja. Oke. Setelah itu kita masukkan lagi kata kunci TAM. Oke, jadi TAM ini juga salah satu file-file sampah yang tersembunyi. Jadi kita hapus saja semuanya. Dan kalian jangan takut, data-data yang berharga kalian tidak akan hilang. Karena ini hanyalah file sampah yang memakan memori kita. Oke, setelah TAM kehapus semuanya, kita masukkan lagi kata kunci web. Nah, jadi ini adalah file-file sampah yang tersembunyi banyak banget karena ini sudah lama tidak dihapus. Ini HP teman saya. Oke, kita hapus semuanya. Nah, kemudian kita masukkan lagi kata kunci PNG. Oke, kita hapus. Oke, kemudian kita masukkan lagi kata kunci CY. Kita hapus semuanya. Oke. Kita masukkan lagi kata kunci GIF. Kita hapus. Oke, kemudian yang terakhir kita masukkan kata kunci XML. Nah, kita hapus. Oke, yang terakhir kita hapus dengan aplikasi bawaannya. Nah, seperti ini. Kita bersihkan. Oke, sekarang kita coba buka WA. Pak, sudah bisa? Nah, sudah bisa, kita buka WA-nya. Kemudian kita coba download video atau
gambar. Nah, sudah bisa buat download di WA. Oke, kemudian kita coba buka kamera. Nah, sudah bisa juga. Kita coba buka galeri. Nah, sudah bisa. Oke, cukup seperti itu video tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.